Halo guys, back lagi dengan gue Stan. Welcome back to Subnautica Below Zero. Oke, jadi sekarang kita lanjutin lagi. The last episode itu kemarin kita nemuin pecahan kapal. Oke, ini belum gue explore sama sekali, tapi gue bakal explore di episode ini. Dan gue juga harus ngebenerin communication gue sama kakak gue, si Sam. Oke, dan gue butuh yang namanya Advanced Wiring Kit. Oke, bentar Pedro. Kalau nggak salah gue punya bahan-bahannya deh. Kayaknya, bentar. Apa aja sih yang gue butuhin? Gue butuh gold 2 sama komputer chip. Sama wiring kit. Wiring kit itu gue butuh silver 2. Yang mana? Gue cuma punya 1. God fucking damn it, man. Oke. Gue bakal ngecoba untuk nge-nyari dulu silver. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah, gue lupa silver ada di mana, coy. Silver itu kayaknya ada di sebelah sono deh. Mana sih? Nah, sebelah-sebelah sono. Kayak gue ngetok-ngetok gitu, tapi kalau nggak salah warnanya agak oranye-oranye gitu. Tapi gue lupa namanya apa. Kan gue punya beginian ya. Nih, mineral detector. Ini kan sangat ngebantu banget. Kalau nggak salah di tempat kayak si monkey-si monkey gitu deh. Ini yang kayak gini-ginian, tapi bukan galena namanya. Apa ya namanya? Bukan limestone juga. Pokoknya yang warna ini deh, kayak oranye-oranye gitu. Ini biasanya ada di tempat si monkey gitu. Nah, di tempat-tempat kayak gini nih. Ya enggak? Mana ya? Apa sih namanya? Gue enggak tahu. Ini namanya apa? Nah, ini nih. Namanya apa sih? Calaverite. Oke. Tinggal dicari kan. Pakai ginian. Calaverite ada dong. Bentar. Next. Calaverite. Galena. Kristalin. Argentin. Nah, ini dia. Ada di mana nih? Ada sih tandanya. Where? Oh, di atas ini. Nice, oke, gue dapet gold. Kayak itu gold deh, bukan silver. Anjay, gue lupa silver yang mana ya. Oke, never mind. Tapi gue butuh ini kok. Apa, gue butuh gold juga. Gue butuh gold, gue butuh silver. Semuanya, perhiasan. Apalah itu, bodo amat. Yang penting gue butuh semuanya. Oke, ini gue ke dalam terus, gak tahu kemana. Oke. Dan gue masih gak nemu yang namanya silver. What the fuck is that? Alright, oke. Kayaknya gue nggak seharusnya di sini. Oke, itu meledak. Oke, gue bercanda doang kok. Nope. Gue takut kepanasan. Oke. Gue belum mau jadi manusia panggang di sini. Oke, gue dapat gold banyak banget, tapi gue nggak punya silver sama sekali. Apa yang dari kayak ginian ya silver? Argentin. Oh iya bener dong, dari Argentin. Oke. Kalau Argentin ada banyak. Yes, oke, gue udah dapet silver ya. Gue butuh apa lagi? Gue butuh komputer chip apa bahannya? Wait a minute, gue lupa coy. Komputer chip butuh gold, copper wire, sama tabel koral. Untung gue masih di sini. Tabel koral itu agak susah soalnya. Ya, udah. Ampun, gua nemu. Ini. Inventory full. God damn it. Buang titanium, ambil ini. Woo. Oke, let's go. Sekarang kita balik. Oke, gua sekarang harus buat apa? Ini, wiring kit. Terus gua harus bikin komputer chip. Komputer chip apa bahannya? Copper wire, oke. I can make it. Copper wire. Dan gue bisa ngebuat komputer chip. Habis itu gue bisa bikin advanced wiring. Karena ini yang gue butuhin untuk ngebenerin communication gue. Biar gue bisa curhat sama kakak gue. Siapa yang mau terdampar di sini, anjay. Padahal gue ada loh tabel koral. Oke, ini kayak gue kebanyakan nyimpen beginian deh. Gue kayak udah harus bikin base deh. Lu ada storage kagak? Enggak ada. Lu harus ada modulnya. Modul di belakangnya untuk storage. Ini gue udah kebanyakan, coy. Jujur aja, apa yang harus gue simpen pun gue udah gak tahu. Hold on, gue bakal bikin makanan deh. Bikin makanan dulu. Makan bladder. Oke. Terus gue perlu minum.
Kalau nggak salah gue punya bladder lagi. Oke, cuma satu doang bladder gue. Oke, bikin minum. Gue sangat pengen deh. Ini bagian yang kayak gininya lu bisa ngebuat langsung kayak sekali buat 5 atau sekali buat 10 kayak gitu, nggak ngebuat satu-satu agak capek lu tau nggak? Sini bladder, mana bladder gue? Ah, ini dia. Sini. Masih ada? Tentu aja masih ada. Sini. Sini lo piper. Penuh inventory gua. God damn it. Oh, enggak, Deng. Kok enggak dapet? Sini, 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 sini. Oke. Okay. Come here, piper. Enggak bisa diambil anjay, piper. Nah, gitu dong. Lu mau kemana sih? Itu makanan gua, santapan gua, anjay. Gak boleh kemana-mana. Nah, ngebuat kayak gini nih, kayak ngebuat satu-satu tuh agak capek, jujur aja. Jujur. Gua pengen tuh kayak sekali buat langsung banyak gitu. Oke, ini harus dijadiin air. Bladder. Buat lagi. Karena gua butuh stok air untuk perjalanan gua. Oke, artik ini makan, apalagi yang harus gue simpen pun gue nggak tahu. Salt disimpen, shit penuh banget barang gue. Man, this is sucks. Gak ada power. Ntar, ini bisa dimatiin. Ini diisi power bisa. Oke, lo bisa ngebuat storage gak buat gue? Nope. No at all. Gue udah harus ini. Beneran gue udah harus ngebuat base sih. Tapi ntar aja lah ya. Ntar aja guys. Oke, karena gue mau ngecoba untuk nge-explore pecahan kapal ini. Oke. Gue tahu berbahaya. Gue tahu mungkin gue bakal mati di sini. Mending gue save dulu. Gue takut anjay. Gue takut. Soalnya gue takut udah masuk dalam kagak bisa keluar. Karena gue yakin di sini ada pecahan yang gue butuhin untuk nge-repair ini. Apa kayak salvage-salvage gitu. Gak mungkin kan lo. Soalnya gue gak pernah nemu salvage sama sekali. Oke, di dasar laut tuh gak pernah. Beda sama Subnautica yang pertama itu banyak banget karena ada pecahan aurora. Oke, salvage itu adalah pecahan aurora. Tapi di sini gak ada sama sekali. Dan gue yakin ada di pecahan kapal ini. I don't know why, tapi gue yakin aja ada di sini gitu. Apa gue sembari cari modul ya? Karena di sini banyak banget modul yang belum gue cek. Oh, gue lupa masih sak as atau apalah itu, sak my ass, you know? Ya, stop. Dan kalau nggak salah di kapal ini ada banyak banget. Oke, hi, buddy, baru diomongin, anjay. Shit. Oke, gua harusnya nge-repair lo dulu. Lupa gua buat nge-repair lo. Halo. God damn it, tuh suaranya mengerikan banget ya. Benci lo aku, jujur aja. Hai. Oke. Pintu masuknya di mana, guys? Ini pertanyaan gua. Do you have entrance? Gua itu beacon gua asal naro doang. Yang penting tahu di mana lokasinya, tapi gua enggak tahu pintu masuknya ada di mana. Oh my god, I hate that. Gua benci suaranya. Gue benci banget suaranya. Where I need to go? Is that here? No. Gak menjanjikan banget itu. Oh, ini. Oh. Oke. Masuk sini. Please, gak ada yang kesini kan? Oke. Apa yang bisa gue cari di sini? Please, kasih gue kayak... Oke, power cell. That's good. Apa ini? Oke. Kayaknya gue butuh ini deh. Lebih penting center kayaknya di sini.
Halo, ini isinya supply doang, baterai-baterean doang. Thank you loh, agak nggak berguna loh buat gua. Oke, okay, jangan sampai nyasar ya. Seriously, jangan sampai nyasar. Kalau lu nyasar, lu mati loh. Gak bisa keluar loh. Oh, ada oksigen. Oh, thank you banget. Makanan, air. Ini gue perlu cutter kah? Oke, okay, kayaknya gue butuh laser cutter deh. Di sini. Can I? No, gak bisa sama sekali. Oke, okay. Gue datang dari mana nggak tahu. Di sini pokoknya si truk gue. Gue udah kesini kan? Man, gue lupa. Bentar, kayak tadi di depan pintu masuk gue ada sesuatu. Apa nih? Oh, ikan yang gue scan doang. Ada pintu buat ini nih. Nah, ini nih bisa gue masukin. Isi oksigen dulu guys. Gak bisa lu langsung kayak gitu. Oke, okay. Ini bisa-bisa nih. Nah, open ini. Hey, gue pengen tahu what's behind door number one. Shit, itu moga-moga ikannya gak bisa masuk semua ya ke dalam pecahan ini. Gua harap lo. I hate them. Let's go boy. Oke, ini ada oksigen. Tar dulu. Oksigen gue masih banyak soalnya. Gue bisa buka ginian. What is this? Ayo, coba dibuka dulu. 7 gue kesini tuh gak ada cuman buat dapetin laser cutter. Karena itu doang yang gue nemuin di sini. Oh, sip urek sulfate. Ini yang gue butuhin. Apa yang gue butuhin? Minum. Minum. 2 cukup gak? Yes! Ini yang gue butuhin. Ini yang gue cari. Gue yakin pasti ada di sini. Gak tahu kenapa gitu loh. Itu kan bahan untuk nge-communication gue. Oke. Okay. Oke, sekarang gue bisa balik dong. Oke, problem is inventory gue full. Fuck it. You know what? Fuck it. Gue langsung ke sini. Maintain request. Yap. You angry? Lo marah? Yap. Gue tahu lo marah. Santai dikit. Relax anjay. Hi buddy. Gue numpang lewat buddy. Oke, iya. Gua nggak tahu apa yang lo lakuin di sana, tapi gua cuma numpang lewat. Dan gua nggak tahu gua harus kemana sih, anjay. Di atas gua ya. Oh iya deh, di sini beneran. Oke. Huh. Let's go. Oke, berarti gua udah punya bahannya. Gua punya ini dan gua punya advanced wiring kit. Gua punya repair tool. Nice, oke. Okay. Berarti gue tinggal kesono doang. Tinggal kita benerin communication-nya dan gue bisa ngobrol sama kakak gue. Kakakku tercinta. The one and only Sam. Dan sekarang badai. Oke, lu kenapa petirnya harus disono sih? Di sebelah gue, anjay, kaget gue. Dan ini alien kenapa lagi nih? Soalnya di pinggir-pinggirannya ada efek-efek alien gitu. Oke, gue lupa lewat mana, lewat sini. Terus ke atas lagi kan? Gue nyasar kagak? Iya benar-benar. Pokoknya kayak lu jalannya muter-muter gitu ke atas gitu. Kecuali gue cuma bolak-balik doang di sini. Kayaknya gue cuma bolak-balik doang deh. Fuck, iya beneran gue kayak bolak-balik doang anjay.
Oh iya benar-benar lewat sini. Oh iya benar lewat sini. Oke. Okay. Wow! Are you sure I'm the kind of gal you want to be following? Hello? I'm not giving you any home. Then your position is doubly precarious. Where are you going with that tablet? Ngapain bawa tablet itu? Who's too big to fight or too greedy to buy? Gua nggak percaya lo pokoknya intinya. Altera pokoknya gua nggak percaya. Don't follow me. Jangan ikutin gua. I want to follow you. Itu keren banget, prong sweet lo. Shit, itu keren banget. Ada sabitnya gitu, ada pedangnya gitu. Gua mau dong satu. Front suite-nya dia keren banget, anjay itu. Dan lu siapa? Lu gak percaya Altera? Gua dari Altera. Emang gua juga kagak percaya sih, mana Altera? Mana pesawatnya Altera ini? Hah? Lu seharusnya ngebantuin gua dari awal. Lu pasti punya high-tech, punya teknologi yang canggih. Kenapa lu gak ngasih gua blueprint-nya sama sekali ke gua gitu loh? That's my problem, right? Bisa kali tinggal pakai parasut ngasih gua gitu. Boom. Vespa. This is Sector Zero. Do you read? Sam. Sam? Are you up there? Lu di atas? I haven't seen any ships. I'm starting to get Robin. I read you. Oh, finally. Okay? I got set up in the life pod. I'm fine. What happened up there? We lost comms and both launch bays. Gua gak bisa ngeliat apa-apa. It's chaos, but nothing that can't be stitched back on. What about Jeff? The ship went off course, west towards the glacial basin. He's still down here. Finding him is not the priority. Oke. Okay. Kalau gak salah gua harus ngasih sampel gua, tapi all you know, gua sekarang udah terkontaminasi dengan alien Alan. Oke. Okay. Nope. Oke, okay, enggak ada lagi. Man, that was cool. Yang tadi itu siapa? Enggak tahu, wanita-wanita gila itu keren banget loh prom suite-nya. Oke, okay, guys, gue sekarang saatnya balik, guys. Lewat mana? Ya kali gue lompat begini, mati dong gue kalau lompat. Mana sih ini gue? Pedro gue di situ. Please, please. Ow, my ankle. Kaki gua. It's okay, Robin. I know you are the best. Okay, saatnya balik ke Pedro. Okay, kayaknya udah enggak ada lagi yang harus gua lakuin di sini. Masih ada sebenarnya, yaitu gua harus nyari Snow Fox. Daerah-daerah Snow Fox, ya kan? Wow, what the fuck is that? Eh, Sakes! Wah, gila tuh Sakes pecicilan banget, asli dah. Eh, gua harus repair lu. Healing. Nah, itu Sakes di belakang gua, pas banget dong. Oke. Okay. I guess saatnya gua untuk ngebuat base gua, karena gua butuh banget. Iya. Gua butuh banget storage, guys. Okay, it's fine, take it easy. Gue sebenarnya masih mau ke bawah loh, pengen nge-explore ke bawah karena gue merasa ada banyak barang yang belum gue ambil. Okay, kita buat multi-purpose dulu kali ya. Mana ini gue? Ini dia, habitat. Nggak ada baterai, lupa gue. Oke, ini aja. Nah. Oke, okay, kita bikin multi-purpose butuh pondasi kan, setahu gue. Apa nggak usah ya? Nope, langsung aja. Kenapa juga gue butuh pondasi? Orang ini strong kok. Boom. Oke, okay, gue butuh power. Gue butuh quartz 2, titanium 2, copper ore. Kayaknya gue punya deh.
Watch 2. Watch 2. Copper ore sama titanium. Titanium gua ada banyak nih, penting nih. Copper ore juga. Oke, kita habis-habisin dulu aja semua barang-barang kita gitu loh. Di sini. Why? Kok enggak bisa? What? Oh, gua butuh bikin iniannya dulu. Ininya beginiannya kali ya. Benar enggak? Nah, beginian. Oke. Baru gua bisa bikin power ya di atas sini. Can I? Yes. Oke. Copper ore ada semuanya, bahannya ada kok. Boom. Gua masih bisa bikin satu lagi enggak? Shit, kehabisan. God damn it. Kehabisan bahan gua. Robin, we're working on sending you. Oh, halo. Dia bakal ngasih gua supply dan gua disuruh kayak menjauh dari segala jenis alien, ya kan? Kayaknya you a little bit too late, Sam. Gua udah enggak ketemu alien lagi. Aliennya udah di dalam tubuh gua, anjay. Gimana dong? What can you do now? Hah? Gua masih nyembunyiin status si Alan ke Sam loh. Dari tadi gua enggak ngomong tentang si Alan. Gua enggak ngasih tahu kalau gua ada ke tempat kayak markas alien atau semacamnya, whatever itu. Berarti gue masih menyembunyikan identitasnya dia kan? Ini hujan batu ya? Oke, lu bilang lu bakal ngasih gue supply di mana? Ntar, mungkin gue harus baca dulu kali. Ini masih pagi guys, makanya nggak ada power di sini. Gue bakal baca dulu sebentar. Data bank, data download, alien data ini. Precursor bounty enggak, ini scan juga enggak. Ini kode and clues nih. Vesper. Oke, bla bla bla, search and rescue Jeffrey. Vesper orbital. She's my sister, not my. Nah, kan gua masih enggak ngasih tahu dia gitu loh ke kakaknya dia. I risk my life to save you. When she finds out, I don't know what she'll do, but it won't be good for you. So I am thrilled to meet you, and I want to help you. But first, we need to get you out of my head. You must transfer me to a superior storage medium. How? I may remember with sufficient external memory aids. Such as what? I can think more efficiently when we're not sharing your language processing unit. Are you asking me to shut up? That is another way of putting it. Power restored. All okay. Primary systems so online. Gua nggak ngasih tahu informasi si Alan ke kakak gua, tapi si Robin ini pengen ngebantuin alien ini untuk keluar, okay, untuk keluar dari kepalanya si Robin sekarang. Tapi gua butuh sebuah vessel, gua punya butuh sebuah wadah yang mana si Alan tahu ada di mana gitu. Ini active mission in your sector, search Jeffrey, Leviathan Genetic Research Program, data retrieve research base Omega. 200 meter kedalaman. Omega base was abandoned weeks ago due to increased local threat level. Alien research data at the base may prove vital to our efforts. Jujur aja lu agak gak ngebantu gua sih. To be honest. Karena gua gak ngedapetin apa-apa sekarang. Mungkin gua bakal nyari Snow Fox kali. The next episode, oke? Okay? The next episode kita bakal ngebuat Snow Fox. Bentar, apa aja yang gue butuhin? Gue cuma butuh storage doang sebenarnya. Buat ini, di sini. Thank you. Okey dokey. Power cell gue bawa dua kali ya. I've got one of the cargo bays back online. You need an upgraded vehicle to survive down there. I'm dropping a depth module. Sam, you're amazing. Oh, gue dikasih depth modul dong. Nice banget. Gue suka itu. Lu the best emang, Sam. You know, walaupun gue agak merahasiakan sesuatu dari lo, tapi you are the best. Oke? Okay? Please kasih gue depth modul 3 langsung. That'll be good. That'll be great, you know.
sono. Let's go, boy. Tap modul, boy. Karena ini sak banget tap modul gua sekarang. Bayangin cuma 150 anjay. Kan kayak gua bilang kan, guys. Itu mereka punya semua alat teknologi, ya. Yeah. Tapi enggak mau ngasih ke gua gitu loh. Nice. New technology created. Gitu dong. Mana? Sini, akses upgrade. What? Tab modul gua mana? Hold on, jangan ngomong lu. Fuck you, man. Fuck Altera. Lu ngasih gua cuma blueprintnya doang. Gua kira lu ngasih gua barangnya langsung. Sama aja nyuruh gua nyari barang di sini. Sama aja gua nyari blueprint, kampret. Bedanya lu ngasih gua blueprint dan gua nyari barang. Gua berharap lu ngasih gua langsung barangnya. Anjay. Enggak mungkin sih, emang terlalu gampang jadi ya kalau langsung ngasih gua barangnya. So maksud lu gua butuh modification station sekarang. Right? What do I need buat modification station? Komputer chip, titanium, diamond, lead. Damn. Nah ini di unpin dulu. Ini juga di unpin komputer chip. Apa aja tadi? Bentar, di sini aja gue ngelihatnya anjay. Mana sih modification station? Komputer chip. Gue cuma butuh itu doang sekarang. Lead gue ada. Diamond gue ada. Diamond gue punya. Satu. Titanium gampang. Komputer chip doang yang susah. Gak susah sebenarnya. Tabel koralnya gue punya. Gold gue gak punya. Gold gue punya. Oh, gue cuma butuh copper ore 2 guys. That's easy. That's super easy. Copper ore. Hold on, gue cari dulu. Oke, bahan-bahannya udah ada semua gue. Iya kan, harusnya sih iya. Gue udah punya semuanya. Gue butuh modification station untuk bikin depth module. Oke, bentar. Tinggal diambil-ambil aja semua barang-barangnya nih. Udah, gitu doang yang gue butuhin. Gue butuh gold, gue lead ada, diamond ada. Titanium ada, tabel coral 2. What else? Nope, gak ada lagi. Lebih dari cukup, boy. Hey, gue bisa bikin modification station sekarang. Yep. Sekarang balik ke sini. Okay. Kita buat modification station di sini kali ya. Here we go. Give me that. What the fuck, man? What the fuck? Thermoblade doang? That's not helping me at all. Oh, you son of... Okay. Never mind. Gua tahu apa yang gua butuhin. Gua butuh modul dari ininya. Ini gua sendiri. Ini kan storage, Citrax storage module. Ada lagi fabricator module, whatever lah itu. Nah, itu bisa ngebuat depth modulnya. Gua harus nyari blueprintnya. Kenapa? Altera, lu bisa ngasih gua blueprint itu enggak? Ya? Damn. Oke. Okay. Alright. I think that's it, guys. Oke, okay? Gua bakal akhirin episode ini di sini. Berarti the next episode gua enggak bisa ke Glacial Basin. Oke, okay, Glacial Basin mana sih? Sini. Karena ini adalah tempat seingat gue ini tempat Snow Fox yang apa, yang snow itu loh, yang di darat itu, vehicle yang ada di darat. Seingat gue ada di sini. Karena dari Twisted Bridges gue naik ke sini, nanti ke dalam-dalam terus naik ke atas ke sini. Itu seingat gue. Tapi
untuk gue bisa ke dalamnya nih, kan dari Twisted Bridges ini kan masuk dalam banget. Itu gue butuh depth module untuk ini gue, untuk Pedro gue. Jadi the next gue bakal cari blueprintnya dulu. Oke, okay? So yeah, I think that's it guys. Oke, okay? I'm gonna end this episode here guys. Oke, okay? Leave like guys kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk dikasih komen guys. And I'll see you guys in the next video.